Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hezoper dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat bunda-bunda yang baru bergabung dan baru menemukan channel Mimin ini, alangkah lebih baiknya tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Rangga Azob dan Haiko Pander Peken, dan tidak lupa juga nih tentang cidukan-cidukan sinetron BASI-nya. Nah, bagaimana menurut bunda-bunda nih tentang sinetron BASI saat ini? Apakah semakin menarik ataukah semakin kacau saja nih cerita-ceritanya? Tetapi semoga sinetron BASI ini semakin hari semakin membuat kita penasaran dan semakin membuat kita menantikan tayangan-tayangan yang selalu ada di televisi kita ya tercinta. Nah, buat bunda-bunda, kita lihat nih di mana Haiko Pander Peken dan Rangga Azob rupanya lagi lihat-lihatan nih, lagi pandang-pandangan dengan serius nih mata Haiko Pander Peken memandang kepada Rangga Azob. Wah, Rangga Azob sepertinya agak grogi juga nih dipandang oleh Haiko Pander Peken. Dalam cidukan-cidukan sinetron BHS ini, kita lihat di mana Palia dan Mas Fajar ini rupa-rupanya sedang berdiskusi nih tentang kehidupan mereka berdua. Wah, memang seharusnya demikian ya antara suami dan istri. Memang seharusnya apapun yang direncanakan harus selalu diskusi, didiskusikan. Dan dengan demikian Haiko Pander Peken ataupun Palia ini rupa-rupanya sedang serius nih mendengarkan apa yang diucapkan oleh Mas Fajar. Dan dengan seriusnya Palia melihat atau memandang Mas Fajar dengan penuh arti nih ya guys. Nah, sementara Mas Fajar juga nih sepertinya demikian nih dengan membalas pandangan dari Palia. Rupa-rupanya Mas Fajar ini selalu memberikan keteduhan-keteduhan buat Palia ya guys. Dan dengan wajahnya yang begitu, dengan wajah Mas Fajar seperti ini nih, sepertinya kita sedang diterbawa dalam angan-angan kita agar Mas Fajar dan Palia ini segera bersatu di dunia nyata dan di dalam sinetronnya ya guys. Dan di dalam dunia nyata kita doakan semoga Mas Fajar ini selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan-kemudahan dalam karir-karirnya dan dalam percintaannya kepada Haiko Pander Peken. Dan kita selalu berdoa semoga Rangga Azob dan Haiko Pander Peken segera disatukan kembali nih di dalam dunia nyata dan dalam kehidupan mereka berdua. Nah, buat bunda-bunda, ini adalah video yang selalu di-up para sahabat Aizoper. Di sini Mimin ucapkan terima kasih dan saksikan video berikutnya. Oi. Mana denger ya? Bang. Ini Bang. Dinner dari Gracious Healthy, ada potato wedges, ada ikan, ada kunci. Ini makan siang aku dari Gracious Healthy. Ada ikan and then this cheesy stuff is so good. Thank you. Nah, itulah video-video yang selalu Mimin up ya buat kalian semua. Di sini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.